Jadi ini kategori TK. Tiga, udah. Udah, biar kami sidak di sini. Ya, ke sana bubar. Sampai kelas 3. Ini kategori kelas 3. Sampai kelas 6. Oke, mari kita tentukan siapa juaranya. Ibu-ibu yang masih mau ikut lomba mewarnai, ditunggu di fasum sekarang ya, biar dimulai. Orang tua jangan ada yang mendampingi ya. Panggil, panggilin. Panggil lah ya, panggil. Bilang. Ibu lah. Ikut pak? Hah? Nggak ikut? Raymond gitu. Awak yang nggak ada jagoan. Iya, jago kawan. Angga menjauh. Dedek gambar lah. Dedek gambar apa? Mamelon. Gambaran ya, yang keluar garis lah.
ibu-ibunya kalau sekiranya capek di bawah naik ke atas ya, jangan mendikte satupun anaknya. Siapin gambar juga. Siapa juaranya? Mas Angga mana? 4 sampai 6 tahun. Dari 4 sampai 6 tahun. Juara 3 jatuh kepada Zia. Pemenangnya pulang. Juara 2 jatuh kepada Fira. Juara 1 jatuh kepada Albert. Enggak percaya dia. Masuk lagi. Enggak percaya. Jadi ke Indomaret. Dikira oke. Jadi nyanyi dulu. Enggak mau ya. Bukan nyanyi. Ayo yang juara nyanyi ayo Albert. Yang juara 1 nyanyi. Lomba mewarnai dari umur dari kelas 3 SD sampai kelas 6 9 sampai 12. Yang juara 3 jatuh kepada Nadia. Juara 2 jatuh kepada Vanessa. Dan juara 1 kepada Auli. Auli juara, nyanyi kamu Auli. 7 tahun.
Ini itu lampunya Thomas Arya. Iya. Beli. Nyanyi. Lampunya Thomas Arya. Harus digelar. Juara lomba mewarnai dari umur 7 tahun sampai 9 tahun. Juara 3 jatuh kepada Raisya. Juara 2 jatuh kepada Juna. Juara 1 jatuh kepada Raga. Gil, kamu gak dapat juara. Ambil hadiahnya di rumah sekarang. Hadiahnya dari bapaknya. Tenang, yang enggak menang pasti dapat semua. Yeah. Nanti kita pengambilan hadiah 17 malam ya.